Oke, selamat sore semuanya. Sore. Wah, masa kalian semangat sama driver saya. Selamat sore. Sore. Gitu dong. Sudah makan siang belum? Belum. Masih cuci. Makan siang sudah. Nah, selamat datang di Surabaya Heritage Track. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bagus dan saya akan jadi tour guide Anda selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan jam 3 sore ini saya akan ajak Anda jalan-jalan keliling kota Surabaya. Dimana kita nggak cuma jalan aja, tapi kita juga akan sedikit membahas tentang sejarahnya kota Surabaya. Nah, untuk sore hari ini, kita akan membahas tentang babat Surabaya atau kisah Surabaya tempo dulu, terutama dari zamannya kekeratonan Surabaya. Nah, sekarang saya tanya, tahu nggak Surabaya punya keraton? Wah, di mana Bu? Ada yang bilang punya nih, di mana? Keraton Surabaya di mana? Nah, Surabaya tuh punya keraton juga, sama mungkin yang Anda temukan di Jogja, Solo, dan lain sebagainya. Nah, cuman kekeratonan Surabaya dulu karena perang, dan sebagai hukumannya, seluruh bangunan keraton Surabaya diratakan. Diratakan dengan artian sebenarnya, tidak ada bangunan yang tersisa dari kekeratonan Surabaya. Dengan harapan nanti generasi setelah generasi keraton, ini lupa tentang keberadaan keraton Surabaya dan kejadian. Bahkan orang-orang Surabaya pun belum tentu tahu kalau Surabaya pernah punya keraton. Makanya sore hari ini saya akan ajak Anda ke dua lokasi. Pertama kita akan napak tilas di Kampung Keraton. Kita akan lihat bagaimana sih lokasi dari kekeratonan Surabaya ini sekarang. Kita akan jalan kaki, gak jauh kok, sekitar 100 meteran gitu. Dan yang kedua, kita akan jalan-jalan ke Kampung Bubutan 5. Dimana buat Anda yang pengen lihat mas rumah zaman keraton itu gimana bentuknya, yang masih ada pendoponya, masih ada pawonnya, dan lain sebagainya. Nah, cuma sebelumnya dimohon agar tidak makan dan minum di dalam bis. Gak ada yang mau makan siang, toh? Gak ada, ya, kita mulai. Kok lemas banget sih penumpang saya sore hari ini? Tadi jam 1, jam 10 semangat semua. Jam 3 kok lemas. Nah, kalau kita membahas tentang kekeratonan Surabaya, itu ada dua pihak yang menyebabkan kekeratonan Surabaya hilang. Pertama adalah Mataram, dan yang kedua adalah Belanda. Belanda adalah penyebab kenapa kekeratonan Surabaya hilang. Jadi Belanda yang sudah sampai ke Nusantara pada tahun 1595, mereka membantu seorang raja untuk naik tahta. Namanya adalah Pakubono II, Raja Mataram. Dan oleh pihak Mataram diberikan daerah kekuasaan di seluruh pesisir utara Pulau Jawa. Makanya kita bisa lihat bangunan Londo, ini kayak di kanan sama kiri ada sekarang. Gak cuma di Surabaya aja, tapi kalau jalan-jalan ke Semarang, Bandung, sampai Jakarta. Nah, karena utaranya Jawa miliknya Belanda semua tempo dulu. Dan di sini Belanda membuat perjanjian dengan pihak keraton Surabaya. Salah satunya adalah mengenai tapal batas wilayah. Jadi ada wilayahnya keraton sama wilayahnya Belanda itu ada sendiri. Terus ada perdagangan sama pertahanan Surabaya. Jadi buat yang penasaran, Surabaya ini rajanya gelarnya apa mas? Jadi gelar dari Raja Surabaya adalah seorang adipati. Adipati Jagaswara namanya, atau adipati air. Nah, karena pada saat itu Surabaya berbentuk sebuah kadipaten atau kabupaten yang luasnya jauh lebih luas daripada Surabaya sekarang. Kalau sekarang Surabaya kan batasnya sampai Bundaran Waru ya? Biasanya sudah Darjo, Surabaya Coret ya? Nah, buat yang sekarang datang dari Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Sidoarjo, sebagian Mojokerto juga, itu masih dibilang orang Surabaya. Karena itu adalah wilayah dari Kadipaten Surabaya tempo dulu. Jauh lebih luas daripada sekarang. Hah? Bisa cepat? Yaudah, kita pelan-pelan ya. Hampir. Pelan-pelan. Maju di atas 100 kita. Mau cepat lagi. 100 meter per. Pak Bir, kecepet, kepelanan ini Pak Bir. Ini beneran Pak Bir. Macet lah ya. Nah, salah satu tapal batas wilayah antara keraton dengan Belanda itu bisa dilihat di depan. Di depan ada sebuah persimpangan jalan yang dikenal dengan nama Kebun Rojo. Atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ini bisa diartikan sebagai Taman Para Raja. Nah, dari Kebun Rojo di depan itu, ke utara, ke belakang Anda, ini miliknya Belanda semua. Sementara dari Kebun Rojo ke selatan, miliknya Keratonan Surabaya. Ya, nanti Keraton Surabaya kalah, dan Belanda bisa sampai ke selatan Surabaya.
Nah, ada dua bangunan yang paling selatan di Surabaya milik Belanda. Yang pertama adalah KBS, Kebun Binatang Surabaya. Yang kedua adalah Pintu Air Jagir. Mas, buktinya apa ya Surabaya punya keraton? Ada alun-alunnya. Nah, kalau ditanya alun-alun Surabaya di mana, jangan jawab Taman Bungkul ya. Salah. Udul lho, Rek. Itu bukan alun-alun. Jalan alun-alun, tau bukan. Bank Indonesia sama Tugu Pahlawan sebelah kanan ada adalah alun-alun utara dari Keraton Surabaya. Ini alun-alunnya. Jalan ini dulu bernama Alun-Alun Strat atau Jalan Alun-Alun. Cuman orang Londo tidak menulis kata alun-alun dengan huruf U. Nulisnya pakai huruf O. Jadi bacanya Jalan Alun-Alun atau Jalan Pelan-Pelan. Ini dia alun-alunnya sebelah kanan. Sebelah kiri titik 0 km kota Surabaya. Di Patung Reog ada sebuah tugu kecil dengan tulisan S Bayan 0. Nah, ini dia tuh S Bayan 0. Ini adalah titik 0 km dari kota Surabaya. Dan bukti ketiga, adanya pasar utama. Kalau di Solo ada namanya Pasar Gede. Surabaya juga ada. Kalau Anda belok kiri, Anda akan temukan bernama Pasar Besar namanya. Di pasar utama, titik 0 dan juga alun-alun. Ini adalah bukti keberadaan dari kekeratonan Surabaya. Cuman sayangnya dulu Keraton Surabaya kalah dan bangunannya hancur oleh meriam-meriam Belanda. Makanya seharusnya kalau dulu Keraton Surabaya tidak kalah dan tidak dibersihkan oleh pihak Belanda, di depan kita sekarang Anda temukan bangunan ala keraton seperti yang Anda temukan di Yogyakarta. Cuman bangunannya sekarang sudah hancur semua. Materi saya berat ya sebenarnya ini, belajar sejarah banget ya. Nah, jadi nanti saya akan ajak Anda turun di sebuah kampung bernama Kampung Kraton. Ini adalah titik di mana dulu kekeratonan Surabaya ada, dan kita bahas kenapa kekeratonan Surabaya ini hilang. Jadi nanti akan kita akan turun, kita akan sedikit olahraga. Oh, panas. Nah, buat yang bawa tas-tas besar, bisa ditaruh di bis aja kok, nggak hilang, kayaknya. Sudah siap olahraga? Ayo.